Walakrai. Ya. Terima kasih, Tan Sri yang betul. Selepas itu Harau. Ya. Dua menit, saya ambil seminit itu ya, jadi empat. Pertamanya, saya ingin menyokong beberapa cadangan daripada rakan-rakan saya tadi supaya urusan pelantikan ataupun pemilihan ahli-ahli rukun tangga ini dibuat secara demokratik. Kita pun baru berbahas mengenai proses demokrasi, nak menghidupkan demokrasi. PIBG pun kadang-kadang kita pilih melalui pemilihan, ya, supaya kita akan mendapat penyertaan daripada kalangan orang-orang yang diterima oleh masyarakat setempat. Lantikan, ya, secara arbitrary daripada mana-mana pihak, sudah tentu akan berlaku di sana sedikit bias yang boleh menjejaskan keharmonian penduduk-penduduk di situ. Jadi apa salahnya kalau kita menjadikan pemilihan sebagai satu kaedah, ya, supaya kita nanti dapat buat suatu himpunan, ada mesyuarat agungnya, dibentangkan penyatanya, tidaklah hanya ditandatangani oleh dua orang pemeriksa kira-kira, tetapi siapa yang pula akan menilai laporan-laporan akaun tersebut. Saya rasa ini mesti dipertimbangkan. Kemudian di banyak kawasan-kawasan kita ada jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung dengan ahli-ahlinya, seluruh masyarakat kampung, jawatankuasa penduduk, ya, jawatankuasa taman dan sebagainya. Ini juga adalah organisasi-organisasi yang dipilih secara demokratik di tempat-tempat demikian dan melaksanakan juga peranan-peranan mengharmonikan penduduk dan juga keselamatan. Jadi dalam bab ini saya rasa di setengah tempat rukun tetangga ni tidak banyak berperanan. Ya. Jadi bagaimana kita nak rekonsilkan dengan izin keperluan satu jawatankuasa lagi di mana organisasi masyarakat ni sudah wujud. Dan saya rasa penyertaan daripada warga-warga asing, saya rasa kepentingan mereka adalah harta mereka sendiri dan mereka boleh lantik pengawal-pengawal keselamatan peribadi. Ya, selalunya mereka ini tinggal dalam dengan izin gated community, tak memerlukan rukun tetangga. Jadi saya setuju dikekalkan kepada warga tempatan dan yang waras akal, ya, yang sempurna akal. Seperti kami di depan ni lah, yang sempurna semua, ya. Jadi, yang sempurna, ya. Jadi kita doktor cakap kena dengar lah. Takkan nak dengar kota belut apa yang dia tahu tentang akal yang sempurna atau tidak sempurna. Jadi saya mencadang dikekalkan hanya mereka yang sempurna akal, tak perlulah ada medical certificate. Arti masyarakat boleh menentukan orang ini sempurna akal atau tidak. Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Pertua, terima kasih. Arau.